Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang insektisida Dimolis 18 EC. Fungsi dan keunggulan insektisida Dimolis 18 EC bagi tanaman. Dimolis 18 EC adalah insektisida berbahan aktif abamektin 18 gram per liter, berbentuk larutan dalam air berwarna kuning yang dapat diemulsikan. Insektisida ini berguna sebagai obat pengendali cendawan pada tanaman seperti bawang merah, bawang putih, cabai, padi, krisan, kacang, kacang panjang, kentang, tomat, dan tanaman lain sebagainya. Abamektin sendiri adalah bahan aktif insektisida dari golongan avermektin yang memiliki kode kerja 6. Fungsi bahan aktif ini mampu mengendalikan berbagai jenis hama tanaman, terutama jenis kutu-kutuan, ulat, dan trip. Namun juga bisa diaplikasikan untuk mengendalikan wereng pada stadium rendah hingga sedang. Cara kerja insektisida berbahan aktif abamektin pada hama yaitu dengan cara mengganggu fungsi jalan transmisi pada saraf dan neuromuskular sehingga membuat hama yang terkontaminasi bisa mati secara perlahan. Ini yang membuat banyak petani atau pembudidaya tanaman banyak menggunakan pestisida ini. Dalam mengendalikan hama pada tanaman, insektisida ini bekerja sebagai racun kontak dan lambung yang berspektrum luas, bekerja secara langsung pada hama sasarannya. Selain itu, efek translaminar yang ada pada Dimolis mampu menjangkau hama yang bersembunyi di balik batang atau daun tanaman, sehingga optimal dalam pengendalian hama pada tanaman. Keunggulan Dimolis 18 EC itu yang pertama mudah larut. Bahan aktif abamektin yang berbentuk larutan pada Dimolis 18 EC diberi kode formulasi emulsifiable constant EC menjadikan ia mudah larut ke dalam air tanpa perlu diaduk lama. Juga bersifat stabil, biasanya pestisida dengan kode formulasi ini berupa pekatan yang ketika dicampur air akan berubah warna menjadi putih susu. Kedua, berspektrum luas. Memiliki daya jangkau yang luas dan bukan hanya efektif terhadap satu jenis hama saja. Insektisida ini mampu mengendalikan beberapa hama penting lainnya. Tiga, cara kerja. Memiliki dua cara kerja sekaligus, yaitu dengan cara racun kontak dan lambung, sehingga optimal dalam mengendalikan berbagai jenis hama sasaran tanpa meleset. Selain itu, insektisida ini juga memiliki efek translaminar. Translaminar adalah kemampuan bahan aktif insektisida untuk melakukan penetrasi ke dalam kutikula daun hingga ke jaringan daun di bawahnya, tempat di mana larva dan hama golongan penghisap berada. Daya perlindungan. Insektisida Dimolis memiliki daya perlindungan terhadap hama dalam waktu yang lebih lama, sehingga memberi rasa aman bagi para petani atau pembudidaya tanaman. Yang kelima adalah stabil, relatif stabil terhadap cahaya, suhu, dan kondisi lapangan, sehingga baik digunakan pada kondisi lapangan atau siap dipakai pada semua daerah. 6. Fitotonik. Sifat fitotonik merupakan dapat melakukan proses fotosintesis secara maksimal serta mempercepat pemulihan akibat serangan penyakit sehingga daun menjadi hijau dan tumbuh sehat.
Oke, itulah fungsi dan keunggulan dari insektisida Demolis 18EC. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.